penyet-penyet. Penyetan lovers langsung pada ngiler. Kelihatannya aja magnes. Pilihannya pun macem-macem. Mulai tempe goreng sampai daging kuah kuning. Semua dipenyet pakai sambal terasi. Langsung di atas cobek tersaji. Menggiurkan sekali. Gak heran populer nih. Dan salah satu menu favorit di sini ini. Penyetan komplit di atas cobek. Bunda Pandananda pergi ke hutan sambil naik kuda. Melihat burung terbang berkicau di udara. Bunda Pandananda kangen gak makan penyetan menggoda? Ya pastinya lah, warung Bu Kris juaranya. Cakep ya. Lihat nih, ini salah satu menu favorit dari warung Bu Kris. Apa Pak namanya? Sambal komplit besar. Sambal komplit besar. Aku mau icip-icip ini, tapi sebelumnya mau ngobrol dulu sama Mas Randra. Mas, apa sih rahasianya ini warung Bu Kris jadi favorit gitu? Orang-orang tuh pada kesini ngomongin mantap banget, apa sih? Ini pun sambal resep dari nenek kita Bu Kris. Jadi awalnya memang bukan dari Surabaya sama kelima anaknya. Masakan Jawa Timur, tetapi seringan waktu sambal ini kok jadi menu favorit pelanggan. Akhirnya kita pun fokus ke sambal terasi ini. Ya, levelnya jadi kalau tidak suka pedas, bisa tidak pedas sama sekali tanpa cabai. Level tidak pedas, cabai 1, level sedang cabai 5, level pedas, cabai rawitnya 10, kalau super pedas, cabai rawitnya 15. Paket ini terdiri dari bakso, tempe, telur, empal daging, dan ayam goreng. Komplit pingits. Semua digoreng. Sembari sambal terasi diulek, dadakan kayak tahu bulat. Biar maksimal sedapnya pol sensasinya, penyetan tersaji langsung secobek-cobeknya. Terhidang anget, bah, magnus banget. Bunda Pandananda, pasti penasaran kan rasanya kayak gimana? Kalau gitu, langsung aja kita sikat. Bun, makan di sini tuh berasa kayak Bu Kris beneran nenek aku, Bun. Soalnya makanannya rumahan, simple, ini isiannya banyak. Ada sambelnya juga, enak, mantap. Ini baksonya nih, baksonya gurih. Selada juga, sambelnya pedes banget. Sekali cocol, jadi kayak pengen nyocol lagi, akhirnya nambah deh Bun. Ayamnya juga enak, pas dimakan tadi empuk. Sama empalnya juga, mantap. Pecinta daging sapi, nih, iga penyet nunggu dicicip nih. Iga direbus perlahan sama bumbu rahasia istimewa. Makanya lembut dan bumbu merasa paripurna. Dengan rasa dan tekstur iganya tetap juga terjaga. Bun, ya Allah sambalnya pedas banget. Ini kalau misalnya Bunda pandang atau kuat pedas, ya sekali-kali deh nyoba level yang pedas ini, mending level normal aja, kan ada pilihannya tuh. Tapi enak, mantap, terasinya kerasa, daging iganya juga enak. Nah, terus Bun, ini kan tadi si iganya tuh dimasak sama bumbu kuning. Nah, jadi pas digigit, rasa-rasa bumbu kuning yang terdiri dari rempah-rempah pilihan, kerasa, enak. Kacau lagi. Penyetan spektak langsung di atas cobeknya ini jadi salah satu sajian istimewanya warung ini Bun Pananda. Warung Bu Kris namanya. Ada banyak cabangnya. Kalau yang disamperin Kasya yang di Fatmawati, Jakarta Selatan. Harga mulai 22 ribuan udah sama nasi Bun Panan. Nyomotin penyetan sambil keringetan. Cakep! Bun Panan, jangan ngiler. Cus, kita juga makan.